Mudah-mudahan akan ada Bupati Ceria Cup 2, 3 dan seterusnya Pak Bupati. Piala berdiri Bupati Gorontalo Utara saya serahkan kepada pemerintah Kecamatan Riau. Saya atas nama pemerintah Kecamatan Bupati Gorontalo Utara, kami berjuang dan pasti akan menang. Seluruh masyarakat Agung pendukung sepak bola Ceria akan menyerahkan kepada piala ini kepada camat penel. Bacakan bismillahirrahmanirrahim. Piala bergilir Bupati Ceria Cup pertama tahun 2022 saya serahkan kepada pemerintah Kecamatan Tabirito dan usahakan kepada teman-teman. Menjalin silaturahmi antara masyarakat Gorontalo Utara. Dua, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Punya sejarah juga sepak bola sebagai bagian skuad inti dari Persidago dan salah satu legendanya hadir pada malam ini Bapak Arlan Jafar. Kita berikan aplaus. Juga Gorontalo Utara sudah beberapa kali mewakili Provinsi Gorontalo di tingkat nasional usia 16 tahun, juga 18 tahun terakhir sepak bola wanita di Bandung diwakili oleh Gorontalo Utara di tingkat nasional. Oleh karena itu, momentum ini kita jadikan satu momentum kebangkitan kembali sepak bola Gorontalo Utara. Salam olahraga! Kami ingin titip pesan, biasanya di stadion atau di lapangan seperti ini, para supporter karena dengan semangatnya lalu lupa diri akhirnya mamomolohulua. Sepak bola mempersatukan kita,
Sepak bola mempererat persaudaraan kita. Sepak bola bukan untuk menghengeta, bukan untuk berkelahi, dan bukan untuk memperandakan persatuan dan kesatuan. Sepak bola kita anggap sebagai tontonan yang menarik, sebagai hiburan yang menarik bagi kita dan keluarga. Sehingga biarlah para pemain yang berada di lapangan, mereka menjadi rivalitas di 45x2. Biarlah mereka bermain dengan baik. Kalau toh ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, supporter dan penonton jangan juga ikut-ikutan kelahi dan atau melempar ke dalam lapangannya. Setuju? Biarlah mereka kita tonton dengan baik, para pemain, pelatih mengatur strateginya. Kita berharap apapun yang terjadi di lapangan, supporter maupun penonton tetap berada pada posisi dan tentu menjaga ketertiban di turnamen ini. Saya komit dengan pemerintah supaya kita bangun olahraga, ekosistem olahraga di Provinsi Gorontalo ini. Karena dengan olahraga bisa membangun tali silaturahim antara sesama, kemudian bisa menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di sini. Saya setuju Pak Sekjen, setelah pertandingan ini kita tonton, karena ini Bupati Cirebon, jadi kami minta masyarakat kita tonton yang betul, kalaupun ada konflik, ada, mudah-mudahan tidak ada dalam pertandingan ini. Kita seperti di luar negeri, kalau nonton itu orang ceria.